Kehadiran Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ditolak oleh Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bandung Raya saat hendak memberi materi di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab penolakan itu, namun sebenarnya Prabowo hadir atas undangan BEM sendiri. Tim sukses Partai Gerindra melakukan lobi dengan anggota BEM di Hotel Savoy Homan, Bandung, Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena ratusan anggota BEM yang ada di ballroom hotel mengusir dan menolak kehadiran Prabowo. Menurut Wakil Sekjen Partai Gerindra Sudaryono, Prabowo rencananya akan menjadi narasumber seminar yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Namun justru mahasiswa lainnya menolak kehadiran Prabowo yang berakibat konflik di antara anggota BEM. Akhirnya Prabowo batal menjadi narasumber dan meninggalkan hotel tempat acara berlangsung. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari panitia pelaksana mengapa Prabowo ditolak masuk. Mahasiswa juga melarang wartawan untuk meliput acara di dalam hotel. Itu mereka ribut-ribut dan selain mahasiswa diminta keluar. Jadi saya kurang tahu inti keributan di antara mereka itu apa gitu. Jadi mungkin apakah, mungkin ada yang nggak suka dengan kedatangan Pak Prabowo atau ada juga yang suka dengan, jadi akhirnya mereka ribut di antara mereka sendiri.